Video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi bocah naik sepeda listrik dan tabrak gerobak pedagang di Bandung viral di media sosial. Di antaranya, video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @bandungers_ pada Senin, 7 Agustus 2023, dan Instagram @terang_media. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan peristiwa terjadi di Jalan Cibuntu Sayuran, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung pada Kamis, 3 Agustus 2023, Bu Ibu Bapak-Bapak sekalian. Tolong, perhatikan saat anaknya diberi kesempatan bermain sepeda listrik, jangan sampai merugikan orang lain bahkan harus ada yang kehilangan nyawa, tertulis dalam keterangan unggahan itu. Adapun dalam video tersebut tampak tiga bocah berboncengan dalam satu sepeda listrik. Laju dari sepeda listrik yang dikendarai bocah itu oleng, tidak terkendali. Kemudian sepeda listrik itu menabrak sebuah gerobak pedagang yang sedang melayani seorang pembeli. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!